Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lelaki karang 4000 ayat teori gangguan personaliti Nilofa. Sejak 2 hari lalu, tular dalam laman sosial Hari Ini tentang kajian dan pemerhatian yang dibuat oleh seorang pengguna Facebook bernama Putra Nur Muhammad Raihan mengenai selebriti Nilofa. Lelaki terbabit mendakwa Nilofa sebenarnya mempunyai gejala mental yang dipanggil Narcissistic atau Narcissistic Personality Disorder NPD. Menerusi penulisan yang dibuat naik dalam Facebook miliknya, lelaki tersebut memberitahu bahawa dia gemar membuat kajian tentang sifat psikologi seseorang dan mengaku telah menjalankan berpuluh-puluh kajian tentang Nilofa. Aku dah sampai pada titik pencarian kajian tentang psikologi seseorang yang aku minat, iaitu Nilofa. Aku suka karakter Nilofa dan siapa kenal aku, aku suka menulis tentang psikologi manusia, katanya. Dalam kajian tersebut, lelaki terbabit memberitahu tahap NPD selebriti tersebut pada aras tinggi berdasarkan beberapa kenyataan yang pernah Nilofa berikan terhadap media. Dalam penjelasan kajian yang dimuat naik tersebut, lelaki itu telah menggunakan beberapa contoh kontroversi yang terjadi terhadap Nilofa sebelum ini sehinggalah kepada perkembangan terbaharu membabitkan dirinya dengan pendakwah bebas yang juga bakal suaminya, Puris. Aku tolak sekeras-kerasnya khabar angin yang bersandar daripada cakap-cakap orang walaupun nampak berasas, jelasnya mengenai pembentangan teori berkenaan. Walaupun hantaran yang dibuat oleh lelaki terbabit sangat panjang dan kelihatan meyakinkan, namun apa sahaja yang dijelaskan oleh lelaki tersebut hanyalah teori sahaja dan sukar untuk mengesahkannya. Ramai menyifatkan tulisan dengan lebih 4,666 patah perkataan lelaki terbabit bukan sahaja penuh dengan ayat mencarut tetapi bersifat fitnah semata-mata. Judge orang berlebihan, siap selak semua cerita menggambarkan ia macam kisah yang real gila dan macam tinggal sebumbung dengan Nilofa, tulis seorang warganet. NPD ialah keadaan seseorang yang menganggap dirinya jauh lebih penting daripada orang lain, memiliki keinginan yang tinggi untuk dipuji atau dibanggakan dan memiliki sifat empati yang rendah terhadap orang lain. Sementara itu, pengurus Nilofa, Sean Amir, ketika dihubungi Cosmo untuk mendapatkan kenyataan berhubung perkara tersebut, memaklumkan bahawa selebriti itu sama sekali enggan melayan isu remeh berkenaan. Petikan daripada trending sangat. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.